Pak, macet sebentar, Pak. Bosan tahu lah. Oh, mame nakal. Akulturasi agama dan budaya dijadikan spirit untuk memperkokoh kebangsaan. Maka hadir di tengah kita perwakilan-perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dari berbagai agama dan mencerminkan kebudayaan, termasuk baju-baju yang dipakai, yang kita miliki, kita tampilkan pada baju. Kami warga negara Indonesia berjanji untuk tetap setia dan berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, berjanji untuk tetap setia dan berpegang teguh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, berjanji untuk tetap setia kepada pemerintahan Republik Indonesia dan bendera merah putih bagi seluruh negara serta menolak setiap upaya provokasi politik dan mencoba menjatuhkan pemerintah yang sah menghormati dan menghargai perbedaan suku dan gerakan apapun yang dapat mengancam serta menimbulkan perpecahan di masyarakat. Pak Bagus, Pak Bagus di pensi. Hatinya sehat. Mboten sakit hati. Nggih. Rohani sehat alhamdulillah gitu. Ora entuk sakit hati bener. Jenengan sakit apa, Bu? Sakit apa? Hah? Pundake sakit. Telepon apa? Pak bener. Wis tak kowe lara apa? Kula ajeng periksa kakek. Napa? Asam aurat ya. Kula pasukan senam teng balai kota. Lah pasukan senam kok asam urat? Iya, asam urat apa asam aurat? Mame nakal, Pak. Oh, mame nakal. Lagi ngerti lho, ngerti wong mame nakal iki kaya ngono. Nggih. Wis tak dongake sehat kabeh. Nggih. Olahraga. Nggih, matur nuwun. Kula pasukane senam teng ngene balai kota. Niki ibu-ibu pondok kabeh dereng. Jenengan ditekoni malah jenengan niku lho salim daripada ngupil. Oh, anak-anak kumpul foto-foto sama bapak ya. Udah sekolah apa udah bubar sekolahnya? Sudah pulang. Udah gosok gigi belum? Udah. Sehari gosok gigi berapa kali?
dua. Hebat. Lo lo enggak kena di mana? Lo lo lo. Lo lo lo. Adik. Ya. Yap. Dulu. Ini kok enggak lepas ini? Loh. Ya. Gitu ya. Mas saling-saling luaran benar itu ya. Sebenarnya Habib Lutfi sudah menyampaikan bagaimana PR besar kita merawat nilai-nilai kebangsaan, menghormati orang lain. Nguri-uri bahkan mengembangkan kebudayaan. Tadi Habib Lutfi juga sampaikan kepada kita semuanya bahwa budaya yang kaya luar biasa itu memang harus kita rawat, kita pelihara. Karena sebenarnya menyatukan Indonesia ada di sana. Soal ibadah, perbedaan agama, ritualnya itu masing-masing boleh melakukan, tidak harus sama. Mungkin dalam konteks apa Islam ya lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu silakan dilaksanakan, agamamu dilaksanakan. Tapi konteks budayanya enggak. Konteks budayanya kita semua bisa merawat, melakukan. Dan dari ini, dari seluruh budaya, atribut yang dimiliki yang berbeda-beda betul-betul menunjukkan oh betapa kayanya, betul-betul colorful, beraneka ragam, dan sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu seperti ini. Mudah-mudahan pawai ini juga mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita merawat, kita menjaga dan terus mengembangkan budaya tanah air sebagai sebuah kekayaan untuk kejayaan bangsa kita aja. Jangan dirusak. Kita itu berbeda kok. Berbeda itu sudah sunatullah, ya memang berbeda nggak bisa disamakan. Tugas ini persatukan. Bagaimana mempersatukannya dengan nilai-nilai persatuan Indonesia, nilai-nilai Pancasila.